Hanya selesai, skop kita pun sidang dilanjutkan. Dua, menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa 1 Adam Deni Diaraka dan terdakwa 2 Nimadi Dwinda Anggari masing-masing dengan pidana penjara selama 4 tahun. Denda masing-masing sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti hukuman kurungan masing-masing selama 5 bulan. 3 menetapkan lamanya waktu para terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan. 4 menetapkan para terdakwa tetap ditahan. 5 menetapkan barang bukti berupa 1 8 lembar hasil cetak cuplikan layar screen capture postingan Instagram atas nama Adam Deni Diaraka 2 dan seterusnya sampai dengan 11 1 SIM card UC dikemas untuk dimusnahkan. 12 4 lembar bukti transfer 1 lembar invoice 3 melihatkan saksi Ahmad Juti 14 1 lembar KTP atas nama Adam Deni Diaraka 3 melihatkan kepada terdakwa Adam Deni Diaraka 1 unit HP Samsung Z Fold 3 1 bundel transaksi 1 unit laptop Lenovo warna hitam 1 lembar fotokopi paspor nah atas nama Nimadi Dwinda Anggari dikembalikan kepada terdakwa 1 terdakwa Nimadi Dwinda Anggari 4 membebankan kepada terdakwa membayar biaya KKI masing-masing sebesar Rp5.000. Demikian diputuskan dalam rapat pemutusan majelis pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 oleh kami R. Rudi Kendarto Calenago selaku Hakim Ketua Majelis, Erli Suryastarini Calenago Magister Humaniora dan Beni Octavianus S. Calenago Magister Hukum masing-masing sebagai anggota. Putusan tersebut pada hari ini Selasa tanggal 28 Juni 2022 telah kami ucapkan dalam persidangan dan terbuka untuk umum didampingi hakim-hakim anggota tersebut dibantu Budi Utoyo Calenago Mandala pengganti dihadiri dari jaksa siapa yang hadir? Zainal Masudi dan Iksan Nasrullah. Iksan Nasrullah. Kami ulangi serta dihadiri tim dari kejaksaan yaitu Andrian dan Aswa. Iksan Nasrullah. Tim jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan terdakwa-terdakwa didampingi tim penasihat hukumnya masing-masing. Itu tadi saudara Adam Deni dan saudara Medi. Setelah kita menjalani persidangan, kita mempertimbangkan segala satunya. Itulah yang dapat kami sampaikan. Intinya kami ingin mendapat dengan jaksa terbuktinya, tapi untuk pidananya kami potong separuh. Ya, itu putusannya sudah paham? Sudah paham ya. Kalau sudah paham tentang putusan ini, saudara berdua punya untuk menerima boleh, untuk pikir-pikir selama 7 hari sejak besok boleh, ataupun menyatakan upaya hukum adik-adik. Ya, ya. Silakan konsultasi dengan penasihat hukumnya masing-masing. Hak yang sama dengan penuntut umum. Ya, ya. Kami silakan tarik waktu untuk 3 menit untuk konsultasi. Mau pikir-pikir dulu banding atau apa, ya?